Oh, family yang nombor 2 lah. Okey. Betul. Klinik sekali tadi. Thank you.
Ya ha. Orang kedua. Tak ada ni. Ni. Kami rapatkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri majlis perkahwinan di antara Umi Nadia binti Rosli dengan pasangan hatinya Muhammad Azman Aiman bin Kamaruzaman. Pada hari yang berbahagia ini, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Allah, ya Wadud, kami merasa sungguh bertuah kerana dikunjungi oleh tetamu-tetamu, terima sekali kepada rombongan-rombongan yang hadir dan juga kepada tetamu-tetamu istimewa kami. Moga-moga kehadiran puan-puan akan menyeringkan lagi majlis ini. Ya Allah, ya Rahman, limpahkanlah lembayung rahmat dan rahimu kepada pasangan Raja Sehari yang kami raikan pada hari ini. Sesungguhnya perkahwinan ini merupakan ikatan yang suci dan luhur, ikatan yang menyatukan dua hati yang berbeza fitrah dan nalurinya. Maka engkau peliharalah ikatan ini dan kurniakanlah kepada pasangan suami isteri
diberkati dengan ketenangan jiwa yang sakinah, sebagaimana Engkau janjikan dalam kitab-Mu. Juga kurniakanlah kepada orang mempelai ini sifat kasih sayang atas dasar keimanan, sifat kesabaran dalam menghadapi cabaran rumah tangga, sifat tolak ansur dan menerima seadanya dalam menerima kekurangan pasangan masing-masing, sifat tolong-menolong antara satu sama lain, dan banyak lagi sifat yang perlu disebutkan demi kebahagiaan sesebuah rumah tangga. Ya Allah ya Karim, kurniakanlah kepada suami sifat tanggungjawab terhadap isteri dan keluarga, sifat hikmah dalam mendidik isteri dan anak-anak serta melindungi mereka. Kurniakanlah kepada isteri sifat penyayang dan kepada suami dan anak-anak, sifat pengorbanan yang unggul demi kebahagiaan suami dan anak-anak serta menjaga amanah suami semasa ketiadaannya. Ya Allah ya Hu, kurniakanlah kepada mereka zuriat yang soleh dan solehah sebagai penyejuk hati, sehingga mereka mengecap nikmat perkahwinan yang sempurna yang Engkau telah janjikan. Anak-anak yang mentaati dan memuliakan mereka sebagai ibu bapa. Ya Hayyum Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram, kami mohon kekuatan dan hadrat-Mu ya Allah, supaya kami yang hadir pada petang ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami mohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan ya Allah. Jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang diberkati dan dirahmati, dan jadikanlah perpisahan kami sebab ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirha hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua warga diri Dr. Pembuat, muslim-muslimat dan kelompok menteri kerjasama. Hari ini kita sudah terdiri dalam Dr. Irwan dan Dr. Pembuatan bagi Bapak. Okay,